Tawaran yang disebutkan oleh CSSC Cina kepada Kementerian Pertahanan terhadap benefit dari pembelian kapal selam S-26T memang cukup menggiurkan. Pasalnya Cina sampai berani memberikan diskon besar kepada Indonesia jika nanti kita membeli kapal destroyer tipe 052D dari mereka. Memang kalau Cina urusan jualan dan memujuk pelanggan, udah nggak ada obat. Namun dibalik tawaran manis ini, rupanya ada hal menarik dari Thailand yang sebenarnya merupakan operator asli dari kapal selam tersebut. Melansir dari Zona Jakarta, Thailand baru-baru ini mengingatkan Indonesia mengenai kualitas kapal yang ditawarkan oleh Cina yang dianggap jauh di bawah standar dan berpotensi berbahaya karena belum teruji. Peringatan ini muncul setelah Thailand sendiri mengalami masalah dengan kapal buatan Cina yang mereka beli sebelumnya. Beberapa laporan mengindikasikan bahwa kapal-kapal tersebut menunjukkan kerusakan dan masalah teknis setelah penggunaan dalam jangka pendek yang menimbulkan kekhawatiran akan kehandalannya dalam operasi militer. Indonesia yang sedang dalam proses modernisasi angkatan lautnya diperingatkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih kapal-kapal dari Cina. Thailand menekankan pentingnya melakukan penilaian menyeluruh terhadap spesifikasi teknis dan uji coba lapangan sebelum memutuskan pembelian. Menurut Thailand, meskipun kapal-kapal dari Cina seringkali ditawarkan dengan harga lebih rendah, kualitas dan kehandalannya tidak selalu sebanding dengan kapal dari produsen lain yang lebih terkemuka dan juga berpengalaman. Thailand juga menyoroti bahwa kapal-kapal buatan Cina seringkali kurang memenuhi standar internasional yang diharapkan dalam hal konstruksi, sistem persenjataan, dan juga teknologi navigasi. Mereka menekankan bahwa kapal-kapal ini mungkin memiliki masa pakai yang lebih pendek dan membutuhkan pemeliharaan lebih intensif, yang pada akhirnya bisa lebih mahal dalam jangka panjang. Pengalaman Thailand ini diharapkan menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam menimbang opsi pembelian alat utama sistem persenjataan. Selain masalah teknis, Thailand juga mengingatkan tentang risiko akan ketergantungan pada satu negara pemasok, terutama jika negara tersebut belum terbukti dalam hal kualitas dan juga kehandalan produk militernya. Diversifikasi sumber alutsista dianggap sebagai strategi yang lebih bijak untuk memastikan bahwa angkatan lautnya tetap beroperasi secara optimal tanpa bergantung pada satu sumber saja. Peringatan ini bertujuan untuk mendorong Indonesia mempertimbangkan opsi lain yang mungkin lebih handal dan terbukti dalam jangka panjang. Sebenarnya belum jelas juga maksud dan tujuan Cina menawari Indonesia kapal selam yang siap pakai dan juga diskon untuk kapal perusak secara tiba-tiba. Apakah memang pure supaya mereka tidak rugi 100% atau ini merupakan langkah Cina belaka supaya Thailand mau menerima kapal selam ini sebelum dijual ke negara lain? Bagi Indonesia sendiri, tawaran Cina belum bisa mengakomodasi tujuan utama Indonesia dalam proses akuisisi alutsista, terutama dalam hal transfer of technology, karena benefit utama yang disampaikan hanya menyinggung soal harga. Nah, bagaimana menurut kalian?